Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Itulah yang saya percaya dan membuat saya semangat untuk bangun setiap pagi. Seragam dinas, perlengkapan APD, dan ikhtiar untuk impian saya selalu saya bawa dalam bekerja. Saya Sadio. Tunggu, ini bukan saya. Nah, ini baru saya. Saya ulangi sekali lagi. Saya Sadio, operator boiler PKS Dolok Sinumba. Stasiun boiler adalah salah satu stasiun yang paling penting dalam menjaga kelancaran pabrik. Selama 11-13 jam per hari, saya dan teman yang lain harus memperhatikan kondisi tekanan steam dan air yang dipakai selama proses produksi. Api, panas, asap harus kami hadapi demi kelancaran pabrik. Oleh karena itu, APD seperti sarung tangan, helm, dan masker harus selalu saya pakai dengan benar untuk menjaga keselamatan saya dalam bekerja. Nah, ini contoh yang kurang baik dalam mengenakan APD. Seharusnya topi dan masker dipakai dengan cara yang benar. Woi, Sadio. Woi. Alah, wong gendeng iki. Woi, Sadio. Apa toh? Topi dan maskermu itu, kau dinggo sing tenener. Nah, gitu. Ojo ngising-ngisini. Akeh sing nonton iki. Oke. Maaf penonton. Kita kembali serius lagi. Saya seorang suami dari satu orang istri dan ayah dari tiga orang anak. Sejak awal pernikahan saya, ingin anak-anak saya bisa lebih sukses dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, saya berjuang dan bekerja keras untuk kehidupan kami yang lebih baik. Dengan gaji sebagai operator, pelan-pelan saya mulai menabung hingga sampai saat ini. Saya juga punya usaha sampingan seperti ternak lembu dan kerbau, serta warung sembako di samping rumah. Alhamdulillah, juga Allah bisa menitipkan rezeki mobil untuk saya. Bagi saya, sukses itu bukan hanya punya anak-anak yang berhasil. Memang, alhamdulillah, anak-anak saya semua menempuh pendidikan sarjana. Bahkan anak pertama saya sudah bekerja di salah satu perusahaan es krim terbesar di Indonesia. Namun bagi saya, sukses itu bisa mewariskan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya bisa meneruskan semangat berjuang dan bekerja keras di hidup mereka masing-masing. Dengan berjuang dan bekerja keras, mereka bisa jadi orang yang lebih baik dan mencapai impian mereka. Lagi ya, Pak. Oh iya, tinggal 1 menit ya. Oke, maaf ya, maaf. Kapan lagi jadi artis kan? Semangat berjuang dan bekerja keras untuk PTPN 4 dan Indonesia. Mari kita teruskan semangat perjuangan generasi pendahulu kita dalam memajukan PTPN 4 dan Indonesia tercinta. Semoga PTPN 4 tetap berjaya. Dan selamat dirgahayu Indonesia ke-76. Merdeka! Sadio! Pak! Ayo, Pak, kerja, Pak! Tekanan lagi turun, Pak! Oh, ya, siap, Pak! Yuk!